Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya berdiri di Jalan Sunter Permai Raya menghadap ke arah utara. JIS ada di sebelah kanan ya. Jakarta International Stadium. Nah, pagi ini yang ingin saya laporkan adalah ini. Trotoar di sebelah barat daya. Barat daya JIS ya. Jadi ini barat di sebelah sana. Barat ada di sebelah sana, ini agak ke selatan ya. Agak ke selatan karena utara ada di sana, berarti ini saya berdiri di barat daya JIS. Ini trotoar di Jalan Sunter Permai Raya sebelah barat daya JIS sudah dicor. Sudah dicor ya. Ini saya tadi jalan dari sebelah sana sampai di batas ruko Sunter Permai Raya. Yang tinggi itu ruko Sunter Permai Raya itu sudah dicor ya. Sudah dicor, tapi lubang-lubang bak kontrol ini belum ditutup. Masih seperti ini. Ini sudah finishing. Sudah jadi ya ini ya. Karena ini guiding block-nya sudah dipasang. Guiding block itu upin pemandu. Upin pemandu untuk tunanetra ya. Tunanetra bisa jalan di sepanjang trotoar ini dengan menyentuhkan ujung tongkatnya di guiding block atau ubin pemandu ini. Ini sampai ke sana. Ya, kita akan jalan ke sana ya. Akan jalan ke sana untuk lihat sejauh mana penyelesaian atau pembuatan trotoar ini. Di sini trotoar nggak terlalu lebar. Nggak terlalu lebar di sini ya. Mungkin ini lebarnya 2 meter ya. 2 meter. Ini sudah rapi, sudah dicat ya, ada warna-warna di trotoarnya, jadi nggak polos begitu ya, dikasih cat, diberi warna supaya seperti batu alam ya. Tapi ini bukan batu alam. Ini adalah cor-coran yang diratakan, dihaluskan lalu diberi warna. Ini ada tulisan MSF. Asrama Pastor ya. Asrama Pastor di dalam sana. Ini adalah Jalan Sunter Permai 2 yang mengarah ke kantor RW 06, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Ini masih seperti ini ya. Belum disambung ke
sana ya. Nyebrang ke sana. Lihat-lihat kendaraan. Nah, ini juga seperti ini ya, belum disambung ke sini. Belum disambung ke jalanan ini. Jadi ini masih harus turun ke sini. Lalu naik lagi. Ya. Ini sudah tertutup lubang-lubang bak kontrolnya, sudah tertutup yang sebelah sini. Nah, tapi saringan air belum dipasang ya. Saringan air belum dipasang. Gutter atau talang bahasa Indonesianya, gutter itu bahasa Inggris, talang bahasa Indonesia, seperti yang di atap rumah ya atau di atap bangunan, sudah terpasang, sudah dipasang ya, talang pinggir jalan, talang pinggir jalan sudah dipasang, tapi saringan airnya belum. Ini sudah tertutup lubang bak kontrol ini ya. Ini yang sudah ditutup. Ini seperti ini. Ini nantinya untuk lampu jalan ya. Oke, saya akan jalan terus ke sana. Nah, ini bak kontrol yang sudah ditutup. Ini sudah nyaman dilewati pejalan kaki. Di sebelah kiri ada sisa batu-batu kali. Ini sudah nyaman dilewati pejalan kaki, sudah nggak ada lubang. Lubang sudah tertutup semua ini, seperti ini ya, kelihatan ya. Ada batasnya itu adalah lubang yang bisa dibuka tutup untuk membersihkan saluran air di bawahnya. JIS ada di sana ya. Ini nanti untuk lampu jalan. Makin ke sini trotoar makin lebar. Tadi di awal video saya bilang lebarnya 2 meter, ini mungkin sekarang berapa meter ya? 4 meter mungkin. 4 meter. Ini terasa lebar di sini trotoarnya. Bang Jali. Di sini ada bus stop. Nah, ini kita lihat di sini masih ada pengerjaan ya di sana ya. Masih ada pengerjaan di sebelah sana. Ini sudah jadi.
jalan masuk ke ini, jalanan yang di depan kompleks sekolah. Ini sudah jadi ya, jalan masuknya sudah jadi. Sudah rapi. Ini masih belum, yang sini belum dicor ini. Sebelah sini belum dicor. Begitu dulu laporan pandangan mata pagi ini dari Jalan Sunter Permai Raya sebelah barat daya JIS Jakarta International Stadium Jakarta Utara.